Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria yang memiliki wajah mirip pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong. Tampak video itu menjadi sorotan warganet, usai diunggah pertama kali oleh akun TikTok @selialsa_wila. Pria yang mirip dengan Shin Tae-yong itu tampak sedang berlibur sambil menikmati kelapa muda di objek wisata Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Pemilik akun Seli mengungkapkan di kolom komentar bahwa Shin Tae-yong KW itu merupakan bapaknya yang bernama Suito. Bahkan, ia mengaku tidak menyangka video itu bakal viral hingga dinonton 5 juta pengguna TikTok.